Ya, ini kita mau melakukan pemupukan kelapa sawit pada usia TM, kawan-kawan. Jadi hari ini kita aplikasi pupuk yang pertama, yaitu pupuk dolomit. Jadi cara aplikasinya seperti itu, kawan-kawan. Jadi melingkari, jangan sampai menumpuk ya kawan-kawan. Jadi di lapangan masih sering saya lihat ada sebagian kawan-kawan yang aplikasi pupuk dengan cara ditumpuk. Jadi patokan pemasangan pupuknya kawan-kawan, jadi itu jelas dari pokok tanamannya, lebih kurang 1,5 meter kawan-kawan. Jadi kalau kita patokan ke tajuk daun tanaman, jadi dia sudah hampir berada di 2/3 tajuk tanaman terluarnya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, jelas kawan-kawan. Jadi kapur dolomit ini banyaknya yang kita aplikasi per pokoknya ini sebanyak 1 kilo kawan-kawan. Nanti setelah 14 hari aplikasi pupuk dolomit, barulah kita akan susul pupuk TSP, KCL dan urea, dan yang paling terakhir biasa itu unsur boron, yaitu borak. Nah, jadi kalau saran saya kawan-kawan, dalam pemupukan tanaman itu usahakan untuk aplikasi pupuk dolomitnya terlebih dahulu kawan-kawan. Karena begini, fungsi dari pupuk dolomit ini yaitu untuk menjaga kestabilan pH tanah. Jadi logikanya seperti ini, sehebat apapun nanti pupuk-pupuk yang lain yang kita berikan itu tidak bisa terserap oleh perakaran tanaman secara maksimal kawan-kawan. Jadi sayang kalau tidak bisa terserap secara maksimal, terutama itu unsur P nya kawan-kawan, yang agak susah diserap oleh perakaran tanaman. Jadi nanti setelah 14 hari di aplikasi pupuk dolomit ini, baru kita akan susul pupuk TSP. Kemudian satu minggunya lagi kita aplikasi pupuk KCL, dan yang terakhir biasanya pupuk borat kawan-kawan. Jadi pupuk boratnya yang terakhir. Jadi ini kebun sawit ini ada 3,5 hektar kawan-kawan, yang waktu itu saya tanam pada tahun 2009. Jadi sekarang sudah berusia 10 tahun kawan-kawan. Jadi sekarang musim kemarau kawan-kawan, dan di situ kelihatan buahnya banyak, kelihatan kosong. Jadi kalau sawit ini ada yang namanya fase trek atau fase istirahatnya kawan-kawan. Jadi 2 hari yang lalu baru turun kemarau kawan-kawan. Ini tempatnya di Pulau Bangka. Jadi kita sudah mulai untuk aplikasi pemupukannya kawan-kawan. Jadi kalau menurut prediksi BMKG Koba Bangka Belitung, ini prediksi musim hujan
di tahun 2019 ini akan mulai di dasarian ke-3 pada bulan Oktober ini, kawan-kawan. Jadi dasarian yang dimaksudkan oleh BMKG itu adalah dasarian itu per 10 hari. Jadi kalau dasarian 3 berarti per 30 hari, berarti diperkirakan tidak lama lagi akan memasuki musim hujan, yaitu di minggu ke-4 atau dasarian ke-3 di Oktober. Oke kawan-kawan, mungkin hanya itu kegiatan pagi hari ini. Semoga apa yang saya tayangkan bisa memberikan manfaat kepada kawan-kawan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.